Pemirsa, berhati-hatilah jika berkendara di jalan raya yang rawan terjadi kecelakaan. Dua orang tewas dan seorang luka berat setelah kedua motor yang dikendarai bertabrakan di jalan raya Desa Mojodukuh, Jombang, Jawa Timur. Kecelakaan lalu lintas yang menewaskan pengendara sepeda motor kembali terjadi. Dua pengendara sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan bertabrakan di jalan raya Desa Mojodukuh, Mojoagung, Jombang, Jawa Timur. Kedua pengendara sepeda motor, Solikin dan Sulikan, meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara korban lainnya, Kosidah istri Solikin, mengalami luka berat. R2 GL yang dari arah utara itu berusaha mendahului kendaraan yang tidak diketahui identitasnya, terus dia terlalu ke kanan. Sedangkan dari arah berlawanan, ada kendaraan Scoopy yang berboncengan, akhirnya terjadilah adu banteng istilahnya itu. Korban meninggal dunia dan luka berat dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Jombang untuk mendapatkan penanganan. Sementara kedua sepeda motor yang mengalami kerusakan parah diamankan di Satlantas Polres Jombang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.